hari tadi. Hari ini. Dari mobil itu ada satu kemarin sampainya malam. Dari masakit haji ada satu sampainya tengah malam jam dini hari. Tiga. Satu lagi dia datang sendiri sampainya malam. Datang. Ini yang kita pantau itu banyaknya. Datang sendiri dari sini. Dari sini untuk spesial. Di Medan bu. Di Medan. Semua dari kita nilai kembali kita periksa. Itu bukan. Mereka datang dengan kondisi demam, dari gejala-gejala dalam kondisi demam dan kemudian gejala-gejala awal yang biasa selalu disebut seperti itu. Apakah seperti itu? Tidak. Ya pasti sampai di sini tidak demam. Dan kita juga bertanya riwayat demam ada atau tidak. Kemudian pasiennya batuk ringan dan kondisinya cukup stabil dan itu sudah keluar dari masa inkubasi. Ada yang sudah lebih dari satu bulan. Pergi dari perjalanan ke Singapura dan lebih dari satu bulan dan kondisi sekarang yang bagus makanya kita berdiri yang pasti semua yang masuk dalam kerjaan ini adalah orang dalam pengawasan bukan orang dalam pemantauan. Jadi kalau untuk sistem rujuknya bagaimana itu kita sudah sepakati dari dinas kesehatan bahwa ketika merujuk maka dikoordinasikan ke PIC ke saya atau ke ada seperti PIC dan ke rumah. Jadi ketika sudah oke baru kita tidur. Tidak seketika itu juga kita akan bahwa ini positif karena kita harus lihat katanya. Kalau dalam pengawasan bisa dikatakan suspek. Kalau orang dalam pengawasan ya, itu suspek. Dikatakan suspek. Berarti baru satu ya, yang suspek. Tidak. Oh, tidak ada. Yang satu tadi yang Bu bilang tadi. Orang dalam pemantauan. Orang pemantauan satu saya. Tapi tidak di ruang isolasi ya, Bu. Ya? Belum suspek ya. Bu, yang dalam pengawasan itu indikatornya apa Bu? Misalnya kayak demamnya itu berapa atau seberapa sering ini bisa dijelaskan nggak Bu? Dia ada demam. Tanya lebih ke jari sama dengan kelembapan jari terjun atau dengan periwari demam batuk dan jari tenggorokan terus ada sesak nafas itu bisa sampai ke pneumonia. Kalau demamnya frekuensinya ada berapa hari pengawasan itu nanti ada gejala pneumonia baik secara klinis maupun dengan ronsen foto. Dan pneumonia maka kita rawat. Nah, dirawat. Ya seperti teman. Selain pneumonia mungkin ada yang lain atau gimana? Itu aja kriterianya. Berarti di luar itu pasti negatif. Ya, bisa dipulangkan. Suspek COVID-19. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Oke. Penegasannya diagnosanya satu orang di pantau itu apa? Kalau memang bukan COVID-19. Ya. Kita tahu coronavirus ini kan ada empat kriteria ya. Yang di pantau ini ya dilihat perkembangannya ya. Kalau membaik ya berarti memungkinkan ya. Tapi kalau memburuk, nah maka baru dilakukan pemeriksaan lanjut.